Ada momen tak terduga saat Lesti duet dengan Phil dan DA di panggung The Academy 5. Begitu Lesti tampil dengan Phil dan DA, ekspresi Rizky Billar langsung jadi sorotan. Seperti diketahui, duet Lesti dan Phil dan DA pernah melegenda. Keduanya memiliki karya duet dengan lagu berjudul Lebih Dari Selamanya pada tahun 2018. Lewat lagu tersebut, duet Lesti dan Vildan melegenda disambut hangat penggemar dan pecinta dangdut Indonesia. Bahkan video musik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 36 juta kali penayangan. Lesti dan Vildan DA dikenal sebagai penyanyi yang penuh penghayatan. Dalam lagu tersebut, perform keduanya berhasil dapat menenggelamkan pendengarkan larut dalam makna lagunya. Seiring berjalannya waktu, keduanya jarang tampil bersama karena kesibukan masing-masing. Baik Lesti dan Phil dan DA memiliki solo karier yang sukses dan gemilang di tanah air sebagai penyanyi dangdut. Sekian lama, momen tak terduga terjadi di panggung The Academy 5. Lesti dan Phil dan DA duet kembali membawakan lagu Lebih Dari Selamanya tersebut. Momen ini terjadi saat Lesti dan Phil dan DA jadi juri di The Academy 5. Mereka diminta duet setelah dua peserta membawakan lagu keduanya. Namun, Lesti yang kini sudah bersuamikan Rizky Billar tampak dapat sorotan berbeda. Lesti dan Phil dan DA pun menyanyikan begitu merdu dan penuh penghayatan hingga membuat penonton larut. Tak terkecuali para dewan juri dan host yang menyaksikan penampilan duet melegenda tersebut. Rizky Billar yang menjadi host melihat duet Lesti dan Phil dan DA itu pun disorot. Suami Lesti itu tampak menatap dalam istrinya yang menyanyikan merdu dan syahdu bersama Phil dan DA. Sekilas terlihat ekspresi Rizky Billar tampak salah tingkah saat merekam menatap Lesti. Lantas, apakah Rizky Billar cemburu lantaran Lesti duet dengan Phil dan DA? Setelah Lesti, Phil dan DA selesai menyanyi, Rizky Billar langsung bereaksi. Alih-alih memberikan tepuk tangan untuk Lesti, istrinya yang biduan itu, Billar bercanda dengan memberikan selamat kepada peserta The Academy 5. Keren-keren, keren banget, ujar Rizky Billar sembari melewati Lesti. Sontak Lesti kesal karena harusnya dirinya yang mendapat selamat tersebut. Yang nyanyi ini bisa-bisanya dilewatin, ujar Lesti kesal. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.